Assalamualaikum. Hari ini saya ada dekat Banjaran Sendayu yang terletak 20 km dari pusat bandar. Hari ini saya nak bercakap tentang perubahan hidup manusia yang kita terpaksa hadapi sebagai umat Islam lah, khususnya selepas PRU 14, semasa politik sikit. Pakatan Harapan berjaya menang dan membentuk kerajaan. Seperti yang korang semua tahu, banyak orang hilang pekerjaan dan banyak juga orang yang terpaksa hilang apa yang pernah kerajaan terdahulu bagi. Jadi, oleh kerana itu banyak yang hilang punca rezeki dan mereka menghadapi dilema sekarang ni. Macam mana untuk kita hadapi benda ni? Sebenarnya dugaan atau ujian akan berlaku setiap kali dalam hidup seorang manusia, tak kira agama. Selagi manusia itu waras, dia akan merasa ujian tu dalam diri dia. Tapi biasanya kalau orang tu tak waras, yang macam kita panggil gila tu, ujian tu dia tak akan rasa. Dari segi ini kita kena perlu kuatkan semangat dan tahu bahawa Allah pernah berfirman dalam Al-Quran yang manusia ini akan diuji pada setiap masa. Selagi kita diduga, selagi itu kita disayangi oleh Allah SWT. Jadi, pada manusia dugaan ini ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang dirasakan boleh dihadapi ringan dan rasakan berat. Tapi sebenarnya semuanya, kalau dipandang dari segi positif, adalah ringan. Kita kena fikir yang positif bahawa dugaan ni akan datang berulang-ulang. Kalau kita rasa kecewa dan kita rasa berat hati pun, dugaan ini akan datang juga dalam hidup kita. Tak boleh dihalang. Dia akan tetap datang, dia akan tetap datang. Kita rasa satu hari kita rasa hidup kita baik, penuh dengan kebaikan, tapi selepas itu akan datang lagi dugaan. Jadi macam saya pun dalam keadaan sekarang tak bekerja, secara positif kita cuba usahakan apa yang kita boleh buat untuk dapatkan rezeki, untuk dapatkan pendapatan. Paling penting untuk menyara keluarga dan untuk bantu mereka menghadapi kehidupan seharian. Kesimpulannya, untuk video pertama saya yang saya tak pernah buat ni, saya beranikan diri buat, ialah percaya bahawa dugaan itu akan hadir pada setiap masa, setiap kali. Besar ke kecil, otak kita sendiri yang mentafsirkannya. Kalau besar, kita boleh selesaikan, kena selesaikan. Dan kalau kecil, mungkin kita boleh selesaikan dengan mudah. Nanti kita tunggu pula seterusnya video yang saya akan berikan kepada anda. Kita bicara pasal apa, okay? Kalau nak datang ke sini, 20km pusat bandar, memang cantik. Saya tinggalkan dengan visual yang memang best. Assalamualaikum.